Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahlukumul mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu innahu idza mata ahlukum inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'mina 'umruhu illa khaira. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang dari kamu berangan-angan menginginkan kematian, dan janganlah dia berdoa untuk mati sebelum datang kematian kepadanya. Sesungguhnya apabila seorang dari kamu mati, niscaya terputuslah semua amalnya, dan sesungguhnya umur itu tidaklah menambahkan sesuatu bagi orang mukmin kecuali kebaikan. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Artinya Nabi menyebutkan di sini SAW, wa inna la yazidul mu'mina umuruhu illa khaira, dan sesungguhnya umur itu tidaklah menambah sesuatu bagi orang mukmin kecuali kebaikan. Artinya waktu bagi orang mukmin itu sangat berharga, makanya kita harus berusaha bagaimana menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan ada waktu yang terbuang dengan sia-sia, untuk ngobrol, untuk jalan-jalan, untuk main HP, untuk nonton, untuk main game atau yang lain. Anda perhatikan, waktu itu berharga dan Allah akan tanya, dihabiskan untuk apa? Wa an umrihi fi ma afna, tentang umurnya akan ditanya oleh Allah. Jadi seorang mukmin dia harus berusaha bagaimana waktunya setiap detik, setiap menit itu, setiap jam bermanfaat bagi dia. Karena Nabi menyebutkan SAW dalam hadis ini, wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khaira, sesungguhnya umur itu tidak menambah sesuatu bagi orang mukmin kecuali kebaikan. Maka kita berusaha untuk mengisi umur itu dengan kebaikan, ya berbuat kebaikan seperti melaksanakan sholat yang 5 waktu, sholat-sholat sunatnya, rawatibnya, sholat tahajud, sholat duha, zikir pagi dan sore, membaca Al-Quran. Dan saya sudah sering sampaikan, minimal seorang mukmin baca Al-Quran berapa juz? Berapa juz? 1 minimal. Itu sabda Rasulullah SAW. Disuruh kita untuk menghatamkan Quran dalam waktu 1 bulan. Berarti kita baca 1 juz. Kalau bisa 2 juz, karena Nabi menyebutkan demikian. Kalau bisa 3 juz. Jadi isi waktu itu dengan yang bermanfaat. Membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat, kemudian juga mengisi dengan berzikir kepada Allah, membantu kedua orang tua yang sudah saya sampaikan tentang birrul walidain. Antum ada kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua, kesempatan gunakan waktu itu, jangan disia-siakan. Karena setiap kita membantu orang tua itu merupakan kebaikan, ganjaran, pahala, dan membawa ke surga. Itu perhatikan tuh. Yang bisa kita bantu keluarga kita, kita bantu. Kemudian juga apalagi yang bisa kita bantu? Kita harus jadi orang yang bermanfaat. Kita sebagai thalibul ilm, saya dan antum sama sebagai penuntut ilmu. Tapi apa yang harus bermanfaat buat hidup kita dan juga bermanfaat buat orang lain? Jangan sampai kita hidup jadi beban buat orang lain, jangan. Harus bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kita harus bermanfaat buat diri kita, bermanfaat buat orang tua kita, bermanfaat buat istri kita, bermanfaat buat anak kita, bermanfaat buat tetangga kita, bermanfaat buat manusia. Perhatikan tuh. Jangan jadi beban buat manusia, jangan. Kita harus bisa memberikan manfaat.